Hidup. Display hidup, sinyal mati. Oke. Okay. Tak bisa klakson, okay. Starter juga tak bisa. Oke. Okay. Jadi kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut di bagian kelistrikan. Kelistrikan. Berarti kita akan cek semua ya? Kita cek semua nih. Kabel-kabelnya ya? Kabel-kabelnya. Sinyalnya los-los di mana ya? Iya. Oke. Okay. Beberapa kabel yang putus nih, Bang. Mana? Kayak di sini. Hah. Putus kabelnya? Jadi ini putus kabelnya apa nih, Bang? Kena gigi tikus ya? Ini kena gigi tikus nih. Ada bekas-bekas gigi tikus. Mana? Nih. Mana? Ini ya. Oh, tikus gigit ya? Gigi tikus nih. Oh, lama gigi tikus, guys. Tuh. Oh. Dan pastinya masih ada banyak lagi ini, Bang. Oh. Teman-teman yang mau servis motor mati langsung sama Bang Gilang nih, guys. Oke, Bang. Untuk sementara kita hidupkan sambung alat kadar ya. Kita cek. Oke, udah hidup. Oke. Lampu sudah hidup. Klakson udah hidup. Starter udah pasti. Udah ya? Halo, guys. Hari ini kita kedatangan tamu Aerox 2018. Kalau Bang Nurli inspeksi mobil, siap. Saya inspeksi motor. Jadi apa motor ini? Hah? Oke. Motornya apa nih, Lang? Nah. Jadi motornya apa nih? Motornya ini. Hah? Display hidup. Display hidup. Display hidup. Sinyal mati. Oke. Okay. Tak bisa klakson. Oke. Okay. Starter juga tak bisa. Oke. Okay. Jadi kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut di bagian kelistrikan. Kelistrikan. Berarti kita akan cek semua ya? Kita cek semua nih. Kabel-kabelnya ya? Kabel-kabelnya. Sinyalnya los-los di mana ya? Iya. Oke. Okay. Nah, nih saya bantuin beliau nih, teman-teman. Biar beliau makin mantap pelayanan kepada konsumen nih, guys. Tuh, peralatannya lengkap. Guys, nanti kita akan lakukan pengecekan, kita bedah kabelnya. Oke. Okay. Saksikan terus ya, guys. Oke, okay, sip. Halo, selamat malam teman-teman. Nah, pada malam hari ini Bang Gilang datang ke sini, dia meminjam markas halaman di tempat kita nih. Ya. Ini konsumen dari mana nih, Bang? Dari Merdeka. Hah? Dari Merdeka, Bang. Dari IG juga, Bang? Ada dari IG. Hah? Oh, dari IG nih. Dari IG. Kendala apa, Bang, motor, Bang? Kendala tamu hidup. Nama hidup. Hidup. Nah, tuh lagi dicek tuh, guys. Tuh. Kendala motornya tidak mau hidup tuh, guys, tuh. Jadi di step dari mana tadi? Ngecek, Mas. Merdeka. Jalan Merdeka. Oh. Langsung dicek. Dicek soket-soketnya. Relay-relaynya tuh. Punya follower ya? Follower dari IG ya? Karena rumahnya Bang Gilang nih jauh ya, guys. Rumah Abang di mana nih? Rumah saya Tanjung Hulu. Hah? Tanjung Hulu. Tanjung Hulu. Jadi Bang Gilang bilang, Bang Nuri boleh enggak pinjam halaman rumah? Oh, boleh. Apa? Saya lebih suka malam-malam tuh ada orang di sini, enak. Kesepian nampaknya. Oh. Tuh. Langsung dicek-cek ya, guys, tuh. Ramai. Peralatannya langsung dibongkar tuh, guys, tuh. Motornya enggak mau hidup, guys. Halo, guys. Hari ini nih, guys, kita akan lihat pengerjaan Bang Gilang nih. Aerox. Motor Aerox ya, guys. Macam mana sih?
Nih guys, kita akan lihat mana bang kabel yang putus bang. Nah, ini ada beberapa kabel yang putus nih bang. Mana? Kayak di sini. Hah? Putus kabelnya? Jadi ini putus kabelnya apa nih bang? Kena gigi tikus ya? Ini kena gigi tikus nih. Ada bekas-bekas gigi tikus. Mana? Nih, mana? Nih ya. Oh, tikus gigit ya? Gigi tikus nih. Oh, lama gigi tikus guys. Tuh. Oh. Pastinya masih ada banyak lagi ini bang. Oh, tuh ini namanya ini ngurut kabel nih kata. Kalau bahasa-bahasa mekanik guys tuh. Oh, itu ya. Koyak tuh ya. Kena gigi tikus guys, kabelnya guys. Memang bangsa tikus ini bahaya ya, baik di dunia perbengkelan, di politik, apalagi lah. Memang apa dah? Tikus putus ya? Putus. Kabelnya? Iya. Guys. Putus guys. Tuh. Mantap bang bilang nih. Ngurut-ngurut kabelnya. Dulu saya punya Hobbit warna, bukan warna pink ya, warna merah. Kabel standar kena gigi tikus. Kamu hidup. Tuh gigi tikus, guys. Bang Ilang. Yup. Jadi apa gak cerita setelah kita cek-cek kabel nih? Jadi setelah kita cek-cek tadi tuh, ada beberapa kabel yang putus. Terus ada gak satu butir kabel ini yang menuju ke aki nih. Nah, ke screen ini. Apa namanya nih? Sinyal. Screen sinyal. Oh, ini nih. Mana bang? Mana bang? Ini. Oh, jadi ini kabel nih. Ini. Bekas solasi dia. Nah ini kabel asal nih, cuman nyentuh body kegesek-gesek pas jalan seiring berjalannya waktu kan. Terbuka lah kabel nih. Karena ini asal dia nyentuh body, terjadi dekonslet. Nah fuse-nya putus terus banyak gak kabel yang putus tadi tuh yang macam-macam ini kena gigit tikus kan. Banyak kodenya ini. Terus ini putus juga tadi, udah kita sambung. Nah sekarang motornya coba kita coba hidupkan ya. Ini guys saya bantukan video rekomendasi ya guys. Jadi bagi teman-teman yang mau servis motor mati langsung sama Bang Gilang nih guys. Oke bang, untuk sementara kita hidupkan sambung alat sadar ya. Kita cek. Oke, udah hidup. Oke. Lampu sen hidup lah. Klakson udah hidup, starter udah pasti. Hidup ya. Berarti karena nyentuh body ya. Oke, nyentuh body sama ada tikus di bawahnya. Guys. Karena ada tikus, nyentuh body tuh, guys. Nih, nyentuh body. Mantap menghilang. Ketemu ya penyakit ini ya? Ketemu bang. Ketemu, oke. Sip. Ketemu lah tuh penyakit. Oke lah. Tinggal sambung-sambung. Ini lah. Lang. Jadi ini lang. Kan ini kan kabel ini kan nempel ke mana? Body ya? Emang enggak bisa lah biar cara dia tak nempel gini lah. Biar dia enggak nempel. Apakah semua motor sama? Bang Gilang. Motor tu ya bisa dikatakan berlaku untuk semua motor lah yang namanya kabel-kabel nempel-nempel body. Berlaku untuk semua motor.
Jadi si motor tuh dan untuk kemungkinan dia tuh akan nempel ke bagian rangka. Gitu ya. Lama kelamaan akibat gesekan gini kan. Tekstur catnya kan habis nih. Habis catnya kena ke bodi yang karatan gini. Lama-lama terus-terusan tergerus oleh ini nih. Terbuka lah kabel nih. Kabel yang memiliki arus nih apabila kena bodi, maka akan terjadi korsleting. Korsleting ya. Berarti aerok ini nih kabelnya bergesekan sama bodi ya? Iya. Lagi di apa? Di dirapikan tuh sama si Bang Gilang tuh, guys. Jadi berlaku sama untuk semua motor kata Bang Gilang, guys. Tadi dia nempel sekali. Maka ada yang putus, guys. Bang Gilang, jadi ini motor ini sama sekali Bang Gilang? Enggak mau hidup? Hah? Mau hidup. Kamu hidup? Ah, ini lagi dibuka ya guys. Lagi dicari nih guys. Kesalahannya apa motor ini? Kesalahan. Kita lagi cari penyakitnya nih. Saya temanin si Bang Gilang. Tuh. Kita bongkar ini kabel. Habis ini. Lagi di kayaknya kena lagi gigit tikus kali ya. Enggak tahu lah. Banyak debu-debu tuh. Kasih nyakit air di kabel-kabel yang. Kabel-kabel. Kabel-kabel. Tuh. Bagi teman-teman yang ada di daerah Kota Baru yang mau servis ketemunya langsung ke rumah saya pun enggak apa. Saya siapkan tempat. Nih. Karena rumahnya Bang Gilang nih jauh, guys. Di mana Tanjung Hulu rumahnya? Tanjung Hulu. Jauh sekali, guys. Tuh. Buka-buka peralatan itu lengkap semua. Dicek-cek kabel-kabelnya tuh.